Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi di channel Nagi Studio. Dan di video kali ini kita bakal melakukan sedikit percobaan ya. Sedikit percobaan, sedikit challenge. Dimana yang kalian lihat di depan ini ada 8 potong roti yang lagi dibagi 2 ya. Jadi 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang mana setiap roti itu memiliki isi yang berbeda-beda. Nanti di video ini kita bakal nyobain satu-satu rotinya, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi kita nanti pilih rotinya, tapi kita nggak boleh ngeliat roti apa yang kita pilih. Dan ini rotinya macam-macam isinya. Ada yang isinya garam, ada yang isinya kecap, ada yang isinya saus sambal, dan banyak banget lah. Pokoknya nanti itu bakal jadi surprise banget ya. Jadi cara kerjanya adalah nanti kita tentuin ya siapa yang bakal jalan duluan. Nanti yang jalan duluan dia ditutup matanya, dan yang satunya lagi memutar-mutar nih rotinya. Terserah mau pilih mau diputar kayak gimana. Nanti yang ditutup matanya tinggal pilih, tapi nggak boleh ngeliat ya. Yang langsung pilih salah satu rotinya, yang langsung makan tanpa dibuka lagi tutup matanya. Nah gitu ya. Jadi nggak tahu bakal dapet yang manis, apakah dapet yang asin, dapet yang pahit, atau dapet yang gimana rasanya. Langsung kita lihat aja ya. Jadi ini bisa dilakuin di rumah ya. Dan ini simpel banget, jadi kalian bisa lakuin dengan kalian, teman-teman kalian, teman keluarga kalian yang di rumah ya. Oke, langsung aja tanpa panjang lebar lagi kita switch ya. Yang kalah duluan atau yang menang milih? Yang kalah duluan dah. Sweet. Oke, tekan itu matanya. Jadi ini benar-benar agak deg-degan ya, karena nggak tahu ya bakal dapat yang manis, yang enak atau yang nggak terlalu enak, kita nggak tahu. Jadi ya kita pakai plastik ya biar aman dan nggak terkontaminasi. Oke, ini berapa? Masa? Enggak lah. Oh, bohong. Oke, kita langsung dikocok aja nih. Pindah-pindah dulu. Oke, sekarang pilih ngorot yang mana. Nope. Oke, tadi yang ini. Oke, ambil. Langsung makan. Bisa. Apa rasanya? Banyak kan ya. Rasanya masa? Asin kah atau apa kah? Oh, ala keju. Oke, mantap. Dibuka ya. Keju ya, masih enak, masih enak. Kejunya juga enak kayaknya. Oke, sekarang gantian ya. Masih ada berapa roti lagi? Masih ada 7 roti lagi. Jadi ada 8 roti ya. Setiap orang bakal dapat 4 roti dan dengan rasa yang berbeda-beda pastinya. Sampai enggak kelihatan awalnya. Iya. Oke, okay, udah siap. Semoga gak dapet yang gak enak. Sebenernya gak, bukan gak enak sih, gak cocok aja gitu sama roti. Masa roti dikasih sambal, dikasih segala macam. Oke, okay. Saya pilih yang ini. Nope. Oke, okay. Semoga beruntung. Sambal. Kayak makan sandwich gitu. Mana ini sambal doang gitu, gak ada telurnya, gak ada apanya. Sandwich orang miskin gitu. Oke. Masih beruntung, cabun. Masih berasa. Tapi masih nyambung lah roti sambal. Oke. Udah, enggak? Lanjut lagi. Oke, gak terlalu banyak yang dipecok. Langsung, pilih. Oke, yang itu. Makan. Bismillah. Ini susu kental manis. Ah, enak banget. Enak, lebih susu kental manis. Banyak banget. Manis enggak? Kalau masalah menangganya itu tergantung kalian ya. Menurut kalian yang mana sih yang paling enak gitu isinya? Nanti kita bakal sebutin satu-satu sesuai yang udah dapet apa aja ya. Masih berasa? Aduh, minum. Dah. Mau? Semoga dapet yang bagus. Asin. Garam. Apa juga?
Anjing emang banyak kan? Bruh. Asing banget. Kagak enak. Masih ada beberapa isi lagi yang gak enak. Bukan gak enak sih sebenernya. Enak semua. Tergantung selera. Mungkin aneh ya rasanya. Tapi gak tahu, tinggal 4. Berarti ini roti ke 5. Oke. Silakan dipilih. Langsung dimakan. Ya itu. Bukan makan. Oh siap, tumpah-tumpah. Kayaknya kokoa ini. Kokoa powder. Coklat. Tapi rasanya pahit. Ya pahit. Enggak manis kayak coklat. Coklat tuh kayak coklat. Tapi pahit. Jadi enggak bisa bayangkan rasanya. Emang buat ini sih kayak buat adonan makan kue gitu ya. Kokoa, kokoa. Kokoa. Masih enak. Kenapa kamu udah bertanya enak sih? Kamu udah bertanya enak nih. Kita kan diaduk. Aduh. Diaduk. Diputar-putar rasanya. Diputar tuh udah enggak enak. Wah. Masih ada yang enak. Udah enggak ada deh. Eh, iya lupa. Udah dibuka nih. Ya udah kalau mau lihat kocok lagi silakan dikocok lagi. Lupa kenapa lu buka ya? Kayaknya mabok. Aduh, gara-gara mabok kan. Sila. Tadi. Tidak layak makan. Sana pergi. Pindahkan. Oke, sini kita makan yang enak ya. Oke. Oke, ini kayaknya bumbu kayu manisnya agak tumpah-tumpah. Jadi hati-hati aja. Akan dipilih. Karena ini tinggal 2, berarti kalau misalnya kamu udah pilih 1, aku bisa ambil satunya lagi. Kecap maksudnya. Ini dapet rasa isinya mentega. Kecap. Baca bismillah makan. Jadi lu bismillah. Jadi ini baca bismillah dari awal. Makan habis ini. Diburuk. Apa rasanya? Baik enak. Ternyata saya kurang beruntung ya. Betnya sambal, terus dapat garam, terus kayu manis, karena dapat kecap terakhir. Ini dapat yang enak-enak. Kalau pertama kalau nggak salah isinya susu kental manis. Itu susu kental manis. Keju. Tega. Sama bubuk kokoa. Itu manis semua. Enggak, pahit. Tapi masih penting daripada kayu manis. Mentega habisin aja mentega. Yang sisa, selayang. Yang kecap enggak. Kali ngulik aja. Aduh. Aduh. Wow, mantap. Jadi itu ya challenge makan roti pada kali ini. Enak-enak kayak dapetnya sih dia sih. Soalnya dapetnya ya aku. Ya udah, pokoknya terserah kalian ya. Komen di bawah yang paling enak menurut kalian gimana. Dengan kalian mau minta saran gitu, kita mau bikin challenge apa lagi. Sisipkan saran kalian di komentar. Silahkan klik tombol like jika kalian suka, subscribe bagi yang belum, dan juga share video ini jika kalian ingin bagikan kesenangan dan keseruan ini kepada orang lain ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.